bagaimana kamu bisa meninggalkanku? Bagaimana bisa kamu berjalan-jalan dengan Charlie dan bukan denganku? Oh, apa itu? Wah, pohon apel. Keren banget. Hanya ada beberapa buah apel di atasnya. Aku sangat lapar, jadi aku ingin makan beberapa buah. Wah, ini enak banget. Luar biasa. Aku ingin membuat kentang goreng darinya. Tapi apel yang aku butuhkan sangat banyak. Aku tidak pernah merasa cukup. Ah, aku punya ide. Aku bisa menggoyangkan pohon sedikit. Dan apel itu akan langsung jatuh ke mejaku. Kita hanya perlu melakukan ini dengan helm. Karena apapun bisa jatuh dari atas. Nah, kamu lihat? Aku sudah bilang. Ini dia apelnya. Apalagi ini? Barang yang keren. Ini adalah alat dapur lainnya yang akan membantuku memotong apel jadi kentang goreng. Sekarang mari kita coba beraksi. Wah, itu berhasil. Keren abis. Dan sangat lezat. Yang tersisa hanyalah memasukkan semuanya ke dalam bungkusan apel. Dan kita bisa menyajikannya untuk Alex. Ayo kita ke sana. Aku sedang bermeditasi. Britney, jangan ganggu aku. Oh, tidak. Britney, kenapa kamu menggangguku? Aku hampir menangkap Zen. Karena aku membawakanmu kentang goreng apel. Ini seperti biasa, tapi terbuat dari apel. Kamu suka? Aku tahu kamu pasti menyukainya. Nutellanya enak banget. Apa ini? Kemana dia pergi? Wah, ada banyak banget di sini. Semua orang kecil ini sedang membangun sesuatu yang keren. Apa yang kamu angkat di sini? Wah, ini adalah mainan, Lock. Bisakah dia membantuku memasak? Aku punya ide. Lock ini bisa mengingatkanku pada kentang goreng. Tapi bukan jenis biasa, melainkan kentang goreng coklat. Aku akan membuat sendiri beberapa cetakan foil berbentuk batang kayu kecil. Setelah itu, aku menuangkan Nutella favoritku ke dalamnya. Tulis di kolom komentar apa kamu suka Nutella. Alex dan aku suka banget. Sekarang kita perlu menuangkan semuanya ke dalam cetakan dan masukkan ke dalam lemari es agar mengeras. Tapi apa yang harus aku lakukan sekarang? Oh benar, aku bisa mengambil foto baru untuk jejaring sosial. Nah siap. Sekarang saatnya mengeluarkan coklatnya dari kulkas. Saatnya dia diambil. Wah, dia terlihat keren. Kita perlu segera memeriksanya. Ya, semuanya sudah membeku. Kita lipat dan kita bawa ke Alex. Alex, aku membawakanmu kentang goreng coklat. Di mana dia? Aku akan menunggunya di kamar saja. Kemana dia pergi? Baiklah, dia sudah lama. Tapi aku tidak tahan lagi. Oh, ini enak banget. Waktu yang tepat untuk membuat Britney sedikit takut. Nah, ambil itu. Ada monster tempat tidur. Dia mengambil kakiku. Ibu. Aku bukan monster. Oh, Britney membawa sesuatu. Coklat. Wah, ini keren banget. Kita harus segera mencobanya. Sekarang kita perlu merobohkan Pringles sekitar situ. Kita lempar. Hore, aku berhasil. Ada sesuatu yang lain di sana. Sekarang sudah berubah jadi remah-remah keripik. Kita harus segera mencobanya. Enak banget. Aku berharap bisa membuat kentang dari keripik. Oh, ini adalah ide yang keren. Aku bisa membuat remah-remah keripik jadi kentang goreng asli. Yang perlu aku lakukan hanyalah memecahkan telur ke dalam toples dan mengocoknya dengan baik. Ini akan jadi sangat lezat. Nah, sebentar. Kita keluarkan dari microwave dan sudah siap. Astaga, ini sangat panas. Nah, semuanya sudah siap. Sekarang kita tuangkan. Wah, ini sempurna. Sekarang aku perlu memotongnya. Dan aku punya alat yang cocok untuk ini. Kita hanya perlu menekannya dengan kuat. Dan semuanya akan terpotong jadi bagian yang tepat. Wah, fantastis. Kita masukkan ke dalam kemasan dan kita bisa menemui Alex untuk mencobanya. Ya, aku memang hebat. Yang penting adalah menjaga keseimbangan. Aku pasti akan berhasil. Oh, tidak, aku hampir jatuh. Oh, tapi masih bertahan. Oh, halo Britney. Apa kamu membawakanku sesuatu? Bagus, aku kebetulan lapar. Kentang goreng. Tapi dari apa? Baiklah, mari kita coba. Wah, ini keripik kentang goreng. Wah, aku jatuh. Aku mengerjakan proyek sekolah yang keren. Gunung berapi. Kita perlu memeriksa apa itu berhasil. Wah, itu beneran berhasil. Keren abis. Bu guru pasti memberiku nilai A. Dan aku bahkan harus memasak sesuatu. Kenapa gunung berapi harus meletus begitu saja? Selagi dia masih panas, aku bisa memakainya untuk memasak. Kita tunggu sebentar.
Alex pasti belum mencoba kentang goreng asam karamel. Itu pasti sangat cepat meleleh. Tuang semuanya ke dalam cetakan. Sekarang mari kita keluarkan. Wah, ini luar biasa. Sekarang kita masukkan kentang goreng manis ini ke dalam satu paket dan kita bawa ke Alex. Kita harus menghidupkan mesin ini dengan hati-hati agar dia mengatasi ini secara akurat. Dia bahkan melewati beberapa putaran secara langsung. Keren banget. Semua baik-baik saja denganku. Aku membawakanmu kentang goreng baru. Cobalah. Itu tampak hebat. Sekarang mari kita coba. Ini sangat keras. Kenapa? Jadi kamu harus menjilatnya. Aku pasti belum pernah mencoba kentang ini sebelumnya. Aku sangat menyukainya. Siap untuk makan semuanya. Itu resep yang hebat. Kamu dapat bintang 5. Kenapa mengulang adonan begitu sulit? Aku lelah. Apalagi ini? Bentuknya seperti sepeda, tapi... itu pisau. Keren. Ini pasti akan membantuku memotong adonan jadi potongan kecil. Aku pikir ini akan jadi kentang goreng yang enak. Semuanya dicincang. Terima kasih atas bantuannya, sepeda. Sekarang taruh semuanya di atas loyang dan masukkan ke dalam oven untuk dipanggang. Sampai jumpa lagi, kentang. Jangan bosan. Sekarang kita keluarkan. Semuanya sudah siap. Kita harus segera memasukkan semuanya ke dalam kemasan dan menyajikannya kepada Alex. Dia sangat mirip dengan kentang goreng asli. Aku tidak sabar bagaimana dia mencobanya. Aku sangat suka melompat-lompat. Aku jatuh. Alex, apa kamu baik-baik saja? Aku tahu apa yang bisa membantumu. Kentang goreng baruku. Cobalah. Tentu saja. Baiklah. Ini terlihat tidak biasa. Aku akan mencobanya. Keren. Sini, berikan lagi. Aku pasti akan memberikan kentang ini bintang 5. Apa yang bisa aku lakukan dengan tumpukan kentang goreng ini? Aku tahu. Pertama, aku butuh wadah besar untuk menampung semua air dari kettle. Ini mungkin sulit, tapi kamu bisa melakukannya. Sekarang kita perlu menemukan air berwarna dan mengecat semua bungkus kentang dengan warna cerah. Ini akan jadi sangat indah. Sudah selesai. Sekarang penting untuk tidak meninggalkan semuanya. Saat kita sudah mengecat semua kemasan kentang, kita bisa melengkapi ruang kerja kita dengan keren. Aku harus menyampaikan ini pada Alex. Jika tidak, ini akan berantakan. Tidak. Britney, aku akan memegangmu. Kenapa kamu membawakanku begitu banyak kentang goreng kosong? Kamu mau memasangkan di atas mejaku? Baiklah, sini aku bantu. Kita bersihkan sedikit. Ini terlihat bagus untuknya. Sekarang semuanya akan siap dan akan selalu ada pesanan di mejamu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah memasukkan pensil, spidol, dan perlengkapan lainnya ke dalam paket ini. Sangat mudah dan sederhana untuk mengatur tempat kerjamu. Terima kasih banyak. Lihat berapa banyak cola di sana. Ini untukmu. Aku yakin kita bisa minum seluruh botol dalam satu tegukan. Aku tidak bisa melakukannya. Lihat, sekarang kita bisa menambahkan permen. Hanya saja jangan membangunkan mereka seperti terakhir kali. Itu tadi lucu banget. Ada apa di sana? Kita butuh air untuk mengisi botol kedua yang sudah aku cuci bersih. Dan aku akan mengeluarkan kartu itu agar airnya tidak tumpah. Jadi, apa kamu siap? Lalu kita harus membaliknya. Hore, aku tidak menjatuhkan setetes pun. Lihat. Itu membuatku merinding. Semoga saja itu berhasil. Keren. Aku setuju. Kita hebat. Aku sudah melihat ini sebelumnya. Trik ini layak untuk dicoba. Ini bagus. Sekarang kita akan buktikan. Aku akan menambahkan di sini dan yang warna hijau di sana. Kamu memang seorang master. Terima kasih. Lihat apa yang aku temukan. Bagaimana menurutmu? Keren. Tunggu sebentar, semua warna sudah terkumpul. Mari kita mulai. Tunggu aku. Sudah lama aku tidak minum susu. Masih ada kumis di susu bibirmu. Artinya sudah waktunya menuangkan ini. Tunggu sebentar, semuanya akan terjadi. Harus mana yang dimulai? Mungkin kita mulai dengan yang ungu. Kenapa tidak mau dibuka? Ini sudah kering. Sini, aku bantu. Sekarang aku sudah melakukan push up, jadi aku pasti bisa membukanya. Kenapa tidak berhasil? Susah sekali. Berhasil. Bagaimana menurutmu?
sore, semua warna ada di piring yang perlu kita lakukan hanyalah menambahkannya. Nah, tambahkan deterjen. Baiklah, kita perlu menjatuhkan ke kapas dan mencelupkannya ke dalam susu. Tadang! Wah, keren! Ya, benar, lihat itu. Kita berhasil. Sini, tos dulu. Bunga dari temanku, lucunya. Hai, apa kamu melihat ini? Di mana? Wah, trik dengan bunga. Sepertinya itu ide bagus. Ya, bagus. Aromanya luar biasa. Hei, berhenti makan. Lebih baik kita membuat jus. Baiklah, aku akan mulai dengan wortel. Sebentar. Nah, hampir selesai. Selanjutnya, kita masukkan seledri. Mungkin kamu lupa tentang tomat. Warna merah tidak akan merugikan kita. Lalu, aku akan membuat yang kuning dari pisang. Wah, ini sangat keren. Kamu siap? Saat bunga sedang melukis, kita bisa bermain. Oh, kita bisa panco. Aku menang lagi. Yeay, kamu sangat lemah. Nah, ada apa yang baru di sana? Hei, lihat, jangan tidur. Efek kita berhasil. Wah, keren, bunganya jadi cerah. Oh, ini sangat lucu. Ya, itu bagus. Suaranya jelek banget. Dia lucu saat membayangkan dirinya jadi seorang bintang. Nah, kamu tidak mau lihat trik ini? Kita akan makan jeli dalam botol. Keren, kan? Boleh juga. Ayo kita coba. Aduh, tenggorokanku sakit. Kita harus segera mencuci dengan kolak. Enak banget. Dan aku menemukan permennya. Satu bungkus saja tidak cukup. Jadi aku akan membuka semuanya sekaligus. Lebih besar, lebih baik. Nah, kita urutkan berdasarkan warna dan buat bukan hanya agar-agar saja, tapi dari semua warna pelangi agar berkilau dengan indah. Nah, sudah siap. Bagus, masukkan permen itu ke dalam botol dan aku akan memegangnya. Hore, waktunya menuangkan sirup jagung. Ayo, sekarang. Kamu perlu memasukkan botol ke dalam lemari es dan menunggu sampai membeku. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Nah, sekarang kita buka. Lihat, ini berhasil. Keren banget. Aku juga mau. Boleh aku maju? Tentu saja. Bagus. Wah, permennya bagus banget. Enak banget. Efek ini sangat keren. Makasih banyak. Enak banget. Aku benci ini. Ini mengerikan. Kamu baik-baik saja. Aku yakin itu akan menghiburmu. Ini adalah trik tentang cara membuat lampu dari lava. Apa kamu mau ini juga? Wah, itu keren banget. Beri aku waktu sebentar. Nah, kita ambil aspirinnya. Terima kasih. Sekarang aku akan menyiapkan segalanya dan mengejutkan adikku. Apa yang ada di sana? Tuangkan air. Lalu cat. Merah adalah warna favoritku. Sekarang, kita harus mencampur semuanya dengan baik. Nah, sudah siap. Jadi, sepertinya masih ada minyak di sana. Apa itu? Kelapa? Jadi. Nah, itu dia. Aku rasa ini sudah cukup. Ya, yang harus kamu lakukan hanyalah berhenti mengonsumsi aspirin. Wah, keren. Ini sangat indah. Adikku pasti akan senang. Sekarang kita ke dia. Hei, bangun tentang tidur. Lihat apa yang kubawakan untukmu. Wah, apa kamu membuat lampu lava? Itu keren banget. Makasih banyak. Kamu adalah keajaiban. Aku akan menaruhnya di sini. Aku jadi lelah. Wow. Aduh, sakit. Nah, ambil itu. Aku akan menyelesaikannya lain kali. Kita harus menemukan adikku. Astaga. Aku hampir saja tidak berhasil mengelak. Maaf, aku tidak sengaja. Lupakan saja, lebih baik lihat ini. Itu patut dicoba. Aku hanya punya beberapa bola tersisa. Ayo kita mulai. Untuk ini, kita butuh soda kue dan cuka, serta corong ini. Beri aku seperti bola. Baiklah, ini dia. Baiklah. Kita taruh erat-erat di corong, dan kita tambahkan soda.
Wah, bagus. Sekarang kamu harus meletakkan bola di atas cuka. Apa kamu siap? Ya, tentu saja. Kalau gitu, kita mulai. Oh, lihat, dia mengembang. Wah, ini luar biasa. Keajaiban dari luar Hogwarts. Bukankah itu keren? Iya, ini adalah layak mendapat bintang 5. Oh, sesuatu yang menarik. Sepertinya aku telah menemukan trik pelangi baru. Kita harus segera menunjukkan ini pada adikku. Oh, tidak. Lihat saja, aku adalah chef. Oh, apa itu tadi? Aku hampir terjatuh. Kakak, kamu baik-baik saja. Nah, aku baik. Lihat apa yang aku temukan. Ini keren, bagaimana menurutmu? Baiklah, mari kita periksa. Ayo meluncur ke sini. Apa? Tidak, ini milikku. Ayolah, berikan padaku. Tidak mungkin. Ini cocok dengan jaketku. Maaf, biarkan aku berpikir. Oh, aku tahu. Bagaimana dengan laptop ini? Ini jelas tidak merasa kasihan padanya. Baiklah. Sekarang aku akan menyemprotkan catnya. Wah, jadi sangat cantik. Kamu menyukainya? Wah, keren. Sekarang krimnya. Enak. Dan aku akan menggambar matahari. Sekarang yang tersisa hanyalah membersihkan warna hitam dan membersihkan kotoran dengan air. Tadam! Wah, bagus. Ya, itu memang sangat keren. Betapa indahnya kamu mendekorasi laptopnya. Ayah pasti senang. Kerja bagus. Apa ini makanan kucing? Ayo, ambil ini, sayang. Makanlah untuk kesehatanmu. Wah, luar biasa. Hei, lihat. Kamu tidak akan percaya dengan apa yang aku temukan. Apa di sana? Wah, aku juga mau yang seperti itu. Mari kita periksa. Aku akan menuangkan permennya. Oh, betapa lucunya mereka melompat-lompat di piring. Wah, hebat. Kamu menyebarkannya dan aku akan menuangkan airnya. Hei, hati-hati. Baiklah. Wah, itu tidak mungkin. Wah, apa itu? Lihat saja. Ya, kamu mau sedotan? Ide bagus. Wah, keren. Lihat itu. Ya, lucu banget. Kamu seharusnya melihat dirimu sendiri. Lihat mata kucing itu. Apa dia juga minum Skittles? Wah, itu sangat menakutkan. Oh, ini sangat menakutkan. Di mana popcornnya? Oh, apa sudah habis? Ya, tinggal satu biji. Ini sangat tidak menarik. Oh, tunggu sebentar. Oh, aku ingat. Kemarin aku melihat life hack yang keren. Nah, mari aku lihat. Oh, ternyata itu boleh juga. Ayo kita buat popcorn sekarang. Kita punya penggorengan. Tinggal tuangkan biji-bijian. Nah, sudah siap. Baiklah, mari tambahkan Skittles. Kira-kira apa benar permen itu bisa bikin warna popcorn? Setidaknya itu akan berhasil. Aku sangat lapar. Wah, apa kamu melihatnya? Ya. Oh, itu berhasil. Aduh, popcornnya berterbangan. Aduh, cukup. Hei, lakukan sesuatu. Oh, astaga. Oh, ibu, di mana tutupnya? Sepertinya itu saja. Wah, lihat itu. Ya, keren. Ah, aku suka makan. Kamu juga. Nah, itu untukmu. Kita hebat. Kita ambil pewarnanya. Ini akan bekerja dengan baik. Kita lempar telurnya. Nah, saatnya kita matikan lampunya. Wah, lihat betapa cantiknya. Ya, itu memang luar biasa. Oh, maaf, aku tidak sengaja. Apa kamu memikirkan hal yang sama denganku? Satu warna itu keren, tapi semua warna pelangi 100 kali lebih bagus. Nah, trik ini dapat bintang 5 pastinya. Semuanya berhasil. Baiklah, kali ini pasti berhasil juga. Kamu akan jadi milikku, sayang. Nah, sekali dan untuk semuanya. Sekarang kita panggil semuanya. Oh, itu dia. Yang aku cintai. Yang kubutuhkan hanyalah ciuman dan... Apa yang terjadi di sini? Hey, Britney, berhenti melakukan semua omong kosong ini. Lihat kiat hidup keren ini. Mari kita coba, oke? Ayo kita maju.
Botol ini sempurna. Sekarang aku akan meminum semuanya dengan cepat. Hebat. Jadi telur. Mari kita lihat. Bam. Kita taruh sana. Kita taruh lilin dan nyalakan. Ini dia. Tidak ada yang terjadi. Baiklah, kita masih punya banyak lilin. Sepertinya tidak berhasil. 3 lilin? Ini pasti akan berhasil. Apa? Trek ini menyebalkan. 2 bintang. Dan selamat ulang tahun untukku. Apa? Hadiah? Untukku? Terima kasih banyak. Mereka berisik banget. Ini membosankan. Britney, lihat. Kita perlu mencoba life hacks ini. Bagaimana menurutmu? Baiklah. Kita punya semuanya di sini. Ayo cepat. Jadi, ini telurnya dan kembang api kita. Sekarang mari kita tanam telurnya dengan benar. Dan kita bisa membakarnya. Jadi, percikannya dengan cepat bergerak sampai tujuan. Apa yang terjadi selanjutnya? Oh ya, itu berhasil. Keren. Oh, dan telurnya bahkan tidak rusak. Wah, ini hebat. Apa kamu mau? Sana. Cobalah. Ah, tidak, sepertinya tidak enak. Tapi life hack-nya bintang 5. Jadi, apa yang baru di TikTok? Oh, ini dia. Kita hanya perlu mencobanya sekarang juga. Ini sangat keren. Kita harus segera ke adikku. Oh, yoga. Ini sangat sulit. Hey, Britney. Kenapa kamu tidur di sana? Bangunlah, saatnya mencoba kiat-kiat hidupan ini. Bagaimana menurutmu? Cepat, ikuti aku. Kita keluarkan semua telur dari kulkas. Oh, ya. Sekarang, ini dia. Sangat berat. Oh. Alex, kamu suka susah sendiri. Kenapa kita butuh beban jika kita punya diri sendiri? Sekarang kita coba. Jadi langkah pertama. Wah, itu berhasil. Hei, mau kemana kamu? Alex, sekarang masih giliranku. Ups. Itu asik banget. Tentu saja bintang 5. Alex, jangan ganggu aku memasak. Apa yang kamu punya di sana? Menarik. Baiklah, mari kita coba. Akuarium ini pasti boleh juga. Baiklah, waktunya mulai berbisnis. Mari kita satukan semuanya seperti ini. Nah, bagus. Kita hebat. Sekarang, kita masukkan cuka. Ya. Baunya mengerikan. Kita tuangkan semuanya. Nah, bagus. Kita tunggu sebentar. Dia akan segera siap. Nah. Oh, sudah berapa lama? Sepertinya aku mau tidur. Oh, akhirnya. Dengar, sepertinya kita berhasil. Ini keren banget. Mereka jadi seperti squishy. Yeah. Aku suka banget main squishy. Aku bisa bermain dengan benda ini sepanjang hari. Lihat, asik banget. Dia dapat bintang 5. Dan sekarang, kita bisa baku tembak. Ambil ini. Oh, siapa yang kita punya? Oh, aku capek banget. Apa itu? Tidak mungkin. Itu adalah trik yang sangat keren. Baiklah, kalau gitu aku akan mencobanya. Semoga saja dia tidak tidur. Hei, ayo bangun. Hei, bangunlah. Kita harus segera mencoba sesuatu.
Baiklah, kalau gitu aku akan melakukannya sendiri. Yang tersisa hanyalah menemukan hal yang benar. Nah, ini akan berhasil. Nah, yang ini boleh juga. Sekarang aku akan... Ups. Hah, suara apa itu? Apa dia perampok? Sebaiknya kamu menjauh. Aku tahu kungfu. Siapa yang kita punya di sini? Alex, apa yang kamu lakukan di sini? Aku tahu. Baiklah, mari kita coba. Tapi Nian, sekarang kita mulai. Baiklah, kita renggangkan celana ketatnya. Ambil telurnya. Dan ayo kita berangkat. Mari kita berikan telur kita ke taman hiburan yang sesungguhnya. Asik banget. Ups, maaf. Apa yang ada di sana? Menurutku itu berhasil. Sekarang kita cari tahu. Sabar sebentar. Dan inilah saatnya. Kita ambil. Kita buka. Lalu kita potong. Ini sepertinya menyebalkan. Ini juga bukan yang kita butuhkan. Baiklah, satu lagi. Nah, inilah yang kita butuhkan. 4 bintang. Tidak buruk. Hey, Britney, mau lihat sesuatu yang keren? Nah, langsung saja. Pegang. Sekarang kamu akan melihat semuanya. Ayo, tambahkan cat pink di sini. Dan di sini kita taruh cat kuning. Cat biru di sini. Dan jangan lupakan warna lainnya. Sekarang kita ambilkan vas putih bersih. Dan bam! Alex, ini asik banget. Aku bisa merasakannya, stresku berkurang. Dan mood kita membaik. Lihat saja mahakarya yang kita buat. Itu sangat keren. Kita harus membuat sesuatu yang enak dengan telur. Aku punya ide bagus. Aku perlu memecahkan beberapa butir telur ke dalam mangkuk. Nah, seperti ini. Lalu tuangkan sedikit susu. Alright, alright, alright. Mari kita beri garam dan kocok dengan mixer. Yuhu, ini menghasilkan campuran telur yang luar biasa. Selanjutnya kita harus memasukkan semuanya ke dalam oven. Kita mengirimkannya. Oke. Sekarang kita bisa mengeluarkan semuanya. Aromanya luar biasa. What? Oh tidak, aku lupa bahwa telur ada di dalam oven. Astaga, tanganku terbakar. Semoga saja tidak ada luka bakar. Sepertinya semuanya sudah berlalu. Sekarang kita perlu meletakkan telur di piring dan kita bisa menyajikannya. Aku seorang koki yang luar biasa. Ayo kita bawakan ini padanya. Hebat. 1. Tidak. Aduh, ini sakit banget. Kakiku yang malang dan sakit. Kita harus segera meledakannya. Nancy, kamu di sini. Untung kamu datang. Apa yang kamu punya? Itu terlihat aneh. Berikan ke sini. Baunya ternyata kurang jelas. Aku harus mencobanya kalau gitu. Aku harap kamu tidak memutuskan untuk meracuniku. Keren. Ini seperti jelly. Mari kita coba sekarang. Lumayan. Aku bahkan menyukainya. Apa kamu mau mencobanya? Baiklah, aku hanya ingin mencobanya sedikit. Hei, apa yang kamu lakukan? Ini sangat tidak menyenangkan, tapi sangat lucu. Sekarang ayo kita bersiap dan bermain. Ini dia telurnya. Apa ini ayam? Aku mengambil telurmu. Aku baru saja dapat ide. Aku sangat membutuhkan sarung tangan. Sekarang mari kita hancurkan. Maaf, ayam. Nah, hebat. Kita rentangkan ke gelas. Lalu memecahkan telur ke dalam cangkir. Nah, bagus. Sekarang kita peras semuanya dan campur. Aku butuh jarum dan membuat lubang. Hebat.
Tuang semuanya ke dalam penggorengan sesuai pola. Wah, ternyata sangat indah. Dan ini adalah telur asli. Kita harus segera menunjukkannya pada Alex. Mana yang harus aku gambar? Oh, benar. Yang ini mungkin bisa berhasil. Oh, tidak. Menaranya runtuh. Alex, apa yang terjadi di sini? Kamu baik-baik saja? Aku membawakan hadiah baru untukmu. Kamu mau nyobain? Bangunlah dengan cepat. Biarkan aku membantumu. Ini untukmu. Apa kamu sudah menyiapkan sesuatu lagi? Baiklah, aku akan mencobanya. Baunya boleh juga. Oh, ini ternyata enak. Apa kamu mau mencobanya? Thank you. Wah, ini sangat hebat. Dan enak. Aku memberikan resepnya 5 dari 5. Wah, benarkah aku berhasil menemukan burung unta langka? Nah, itu dia. Dia sangat cantik. Oh, kamu manis banget. Astaga. Aku tidak percaya mataku. Wah, bagaimana kamu bisa bertelur sebesar itu? Wow, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang sangat lezat. Mari kita buka. Wah, ada telur besar di dalamnya. Keren. Aku harus segera memasak ini. Aku pikir kettle ini akan membantuku. Au, panas banget. Ini cocok untukku. Kita hanya perlu menunggu sebentar sampai telurnya matang sendiri. Dan sekarang aku bisa istirahat sejenak dari memasak. Wah, sudah siap belum? Kalau gitu, mari kita ke Alex. Britney, kamu sangat cantik. Sudah lama aku ingin memberitahumu. Aku... Apa yang kamu lakukan di sini? Astaga, mereka akan berciuman. Lebih baik cium aku. Ternyata keren banget. Kamu merasa sedikit canggung, tapi aku tahu cara memperbaikinya. Aku membawakanmu hidangan. Baiklah, aku akan mencobanya. Baunya agak aneh, kelihatannya juga aneh. Baiklah, sepertinya aku harus mencobanya. Oh my. Oh, ini sangat mengerikan. Satu bintang dan satu poin. Telurnya keren banget. Aku lebih suka memecahnya jadi waffle. Oh, itu menyakitkan. Tapi itu retak dengan bagus. Kita memasukkan semuanya ke dalam waffle iron. Tutup dan tunggu sampai matang. Semuanya sudah siap. Sekarang kita harus menaruhnya di piring dan menyajikannya pada Alex. Dia pasti menyukainya. Dan ini dia pemain terbaik. Alex berhasil mencapai ring dan merebut Piala Dunia Bola Basket untuk timnya. Nah, berhasil. Ah, Alex, itu menyakitkan. Oh tidak, apa aku dapat memberi dahiku? Baiklah, kita lupakan saja. Aku membawakanmu hadiah baru. Aku kebetulan sangat lapar. Aku akan mencobanya sekarang. Enak. Ini jelas bintang 5. Kamu hebat. Halo, ikan. Aku ingin berenang bersamamu di laut lepas, tapi sekarang aku hanya mampu membeli akuarium. Jadi aku bisa bermanfaat bagiku. Karena ikannya bukan ikan biasa. Sekarang kita akan pakai ini untuk memasak. Kamu sangat menempel di pipiku. Yes. Nah, mari kita coba. Wah, kamu bekerja dengan hebat. Sekarang semuanya sudah terpisah. Kamu kembali ke pipi lagi. Sotong dari mana ini? Dia membawakanku tinta. Wah, keren. Aku bisa mengecat tupai dengan warna hitam. Ini luar biasa. Yang tersisa hanyalah menuangkan semuanya ke dalam penggorengan. Di atasnya aku punya cetakan berbentuk burung hantu dengan mata besar. Sekarang kuning telurku berguna semuanya. Aku akan menaruhnya di mataku. Wah, cantiknya. Sekarang balikkan semuanya ke piring. Lalu hilangkan cetakannya. Ini keren banget main skateboard keliling ruangan. Oh, Nancy, hai. Oh, tidak, aku jatuh. Tolong tangkap aku. Tanganku penuh dengan hidangan baru untukmu. Biarkan aku membantumu bangun. Sini. Bagus. Setelah musim gugur, kamu pasti perlu makan sesuatu yang enak. Ayo dicoba. Aku setuju. Apa itu telur goreng? Aku tidak percaya yang aku lihat. Ini sangat enak dan juga cantik. Aku perlu membuat resep baru agar dia memberiku kejutan. Oh, telur? Dari mana kamu? Ini pastel warna? Oh, aku punya ide bagus. Aku perlu merebus beberapa telur.
Wah, sudah siap. Sekarang kita bungkus telur dalam film dengan pensil warna dan ikat semuanya erat-erat dengan karet gelang. Sekarang kita bisa melepas karetnya dan melepas film dan pensilnya. Sekarang aku akan menunjukkan bagian yang paling menarik. Potong telur jadi bunga. Wah, sangat cantik. Alex pasti akan menghargai ini. Wow, permen karet kesukaanku. Dia sangat melar. Aku akan memakanmu sekarang. Enak banget. Ya, aku akan membuat gelembu yang sangat besar. Dan, wah, lihat betapa besarnya gelembu yang aku tiup. Alex, halo. Dari mana datangnya gelembung ini? Aku harus segera menyingkirkannya. Untung aku bawa pensil. Iya. Meledak? Oh, Alex. Apa kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Kecuali aku dipenuhi permen karet kotor. Apa kamu membawakanku sesuatu? Aku akan mencoba hidanganmu sekarang. Bunga ini terlihat sangat aneh. Aku harus memakannya dengan pensil. Baiklah, sekarang kita coba. Ternyata enak banget. Ini luar biasa. Nenek meninggalkan setrika itu tanpa pengawasan. Yang berarti itu milikku. Pastikan saja itu panas. Oh, itu sempurna. Ayo bawa dia ke dapur. Aku butuh lebih banyak telur. Oh, halo raja dan ratu semua telur. Maaf, tapi aku harus menjemput si kecil ini. Halo pangeran kecil. Kamu sekarang harus memenuhi tugas jadi telur. Kita akan dimasak dan dimakan. Aku secara khusus membuatmu dalam bentuk jadi semua orang tahu betapa cintanya aku dalam memasak. Yang tersisa hanyalah menambahkan sedikit garam untuk menambah rasa. Waktunya kita pergi ke Alex. Alex, aku membawakanmu sesuatu lagi. Hei, bangun. Main game sepanjang malam lagi. Kalau Alex tidak mau bangun, jadi aku harus melakukan sesuatu. Alex, bangun. Hidangan baruku akan jadi dingin dan tidak enak. Ayo bangun. Oh, dia tidur sangat nyenyak. Aku tidak tahan. Aku butuh cara untuk membangunkan dia. Ah, benar. Tangan, jari, aku bisa menggelitiknya sedikit. Bangun, ayo cepat. Nah, itu berhasil. Astaga, Nancy, jangan pernah lakukan itu lagi. Aku akan mencobanya sekarang. Kelihatannya enak. Itu hebat. Sekarang, boleh aku kembali tidur? Kamu mengerti bahwa aku juga akan mengalahkanmu. Oh, tidak mungkin. Oh, tidak. Aku jatuh, Nancy. Tangkap aku. Astaga, maaf aku tidak punya waktu untuk menangkapmu. Ya, itu tadi menyakitkan. Nancy, punggungku sakit banget. Aku juga merusak kursinya. Astaga, itu kursi favoritku. Bagaimana sekarang aku bisa bermain games? Aku punya ide yang bagus. Jangan menangis. Aku akan membuatkanmu kursi baru. Jangan khawatir. Nah, baiklah. Hari ini aku pakai lebih dari satu lusin telur. Pastinya masih ada sisa bahan pendukung di sana. Nah, kita periksa sekarang. Nah, sampah. Bukan ini. Ini juga bukan. Ah, ini dia. Untuk kursi baru, aku tidak hanya butuh beberapa lusin bantalan telur, tapi juga air dengan warna yang berbeda. Sekarang kita akan siapkan. Dalamnya, aku bisa mengejar semua bagian belakangnya jadi kursi yang lebih indah, cerah, dan juga warna pelangi. Wah, keren banget ternyata. Ini sempurna. Nah, ini hebat. Sekarang aku perlu menambahkan lebih banyak pom-pom berwarna di atasnya agar dia bisa duduk dengan lembut di kursi buatanku. Nah, sempurna. Ini harus segera ditunjukkan pada Alex. Oh, ini sangat berat. Aku harus segera mengambilnya cepat sebelum dia jatuh. Let's go! Halo, aku di sini lagi. Aku membawakanmu hadiah. Ini kursi barumu. Wah, kursi baru? Kamu membuatkanku kursi? Wah, hebat. Dia sangat lembut dan cerah. Aku suka banget. Kita harus mengujinya dalam praktik. Wah, kamu benar-benar bisa diduduki. Itu adalah ide yang bagus. Kamu hebat. Ayo kita main lagi.